Saat ini saya barusan turun ya di Gyeongbokgung Stasiun Seoul ya. Nah, ini saya sedang menuju ke Istana Gyeongbokgung Korea ya, yang berada di Seoul. Nah, pintu keluarnya itu pintu nomor 5 ya. Jangan salah. Nah, ini setelah keluar lorong ini akan menemukan ini Museum Nasional ya. Nah, ini pintunya, ini pintu samping ya. Karena pintu yang depan dari Istana Gyeongbokgung ini masih dalam renovasi ya, di depannya sana. Nah, di depan sana itu yang antri itu adalah tiket ya, loket tiket di sana. Ya, saya akan beli tiket dulu ya sebelum masuk ke dalam istana ya. Nah, ini masih di halaman, belum masuk di istana. Nah, itu antrinya ya cukup ramai ya untuk beli tiket. Tiket untuk dewasa ini harganya 3.000 won ya. Nah, ini dia, tiket sudah di tangan, saya akan segera masuk ya ke dalam sana. Nah, ini gerbang kedua ya. Nah, tiket dicek di situ. Nah, saya sudah masuk. Di sini sangat ramai ya karena hari libur. Dan di depan sana itu adalah Istana Raja ya. Sangat ramai sekali. Ini gerbang ketiga. Gerbangnya berlapis-lapis di sini. Nah, ini dia Istana Presiden. Oh, Presiden, Raja, salah saya. Istana Raja ya. Nah, ini suasana di dalam Istana Raja seperti ini. Nah, itu singgasananya. Nah, ini singgasana apa ya, kalau menyebutnya sekarang itu istana negara ya. Nah, istana rajanya ada di belakangnya. Nah, ini saya sudah berada di belakang istana negara. Saya masuk lagi, ini adalah istana raja di depan sana itu. Ya, raja setiap pagi ya berkumpul di sini bersama para ajudan atau para menteri ya mungkin ya kalau sekarang. Nah, ini singgasana raja ya di sini. Terus setelah singgasana raja ini saya masuk lagi ya, di belakang istana raja ini adalah tempat tinggal raja. Tempat tinggal raja. Terus di belakangnya lagi ini adalah tempat tinggal ratu. Terus di sini juga ada ini. Enggak tahu ini sekolah atau apa ya, atau perpustakaan ya, karena di dalam sini ini terlihat banyak buku-buku ya, ditata di meja, beberapa meja ada beberapa buku gitu ya. Saya menuju ke ini pavilion Gyeonghiro ya. Ini untuk tempat untuk menyambut para tamu kerajaan. Mungkin ini kamar-kamar tamu mungkin ya. Nah, ini lokasinya ada di samping ini, di belakang tembok ini. Nah, saya menuju ke sana ya. Pintunya ada di samping ini. Nah, ini dia pavilion Gyeonghiro-nya ya. Setelah ini saya menuju ke halaman belakang ya. Ini adalah Taman Istana Kerajaan Gyeongbokgung ya. Namanya Yangwonjong. Ya, mungkin itu saja ya video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Bye.